Malaikat Jibril aja, malaikat saja ke neraka jumlahnya berapa? Mana neraka kita lambat sangat belas. Ketua malaikat Malik. Seorang Allah Taala je becicir, insya Allah mong ciciran rapah sangat bisa sangat ada belu belas. Malaikat Malik memimpinnya sangat belas. Malaikat Malik je tanengah jumlahnya pada bi penghuni neraka. Mong penghuni neraka je 4 miliar, malaikat Malik tanengah 4 miliar. Lakar tanang tung ni seorang tung yang bertepuk. Malaikat Jibril ni jemalik makhluk sebab pengiran Allah beri rasa sayang sama sekali. Jadi nongkol orang pada beri nongkol dek pasir nongkol betok. Hari nongkol pasir nongkol betok ni serje. Betepuk malaikat dek ya lo ker ni serge dah. Lak tangis senlebel kelar senangis sagunggungan ada ni ser arak parak. Tubuhnya malaikat Jibril ni aja lebih kuat dari neraka. Malaikat Jibril ni aja malaikat memasukkan neraka lo panas sama sekali. Malaikat lain ni mong noraka ki menter ju tepak je nambi Allah Ta'ala panggil norak malaikat kebi ngotak sokun ngeter saking takung di jahannam. Malaikat sebuahnya badan aja kuat dan lu noraka tibi jadi makin nyelam nang dalam apa ilok panas sama sekali arah pemilok panas pun Allah Ta'ala ridho dan malaikat sebuahnya jadi seakibat orang bahagia aja ridho Allah Ta'ala benih masuk surga, benih masuk noraka buktinya apa? Malaikat Jibril berada dalam neraka tapi lo tersiksa karena Allah Ta'ala ridho dak malaikat Jibril. Maka sepenting aja ridho Allah Ta'ala. Ngkok bihedeng, kok bisa ngtelak dak Allah Ta'ala kena. Tapi kok bihedeng mong terong tel Allah Ta'ala agelek kehedeng, tekuk mang tepak gelek kehedeng. Ebek toje, Allah Ta'ala agelek kehedeng, ridho tepak je kehedeng. Jangan lupa buat ibumu tersenyum. Ngerti ya? Kayaknya aja ya engkau beda lo bisa ngetel Allah Ta'ala kena bisa setting ngetel pengiran tapi mau engkau beda terong ngetel Allah Ta'ala ridho dan engkau beda hidah terong ngetel Allah Ta'ala tersenyum ke hidah buatlah ibumu tersenyum ah ibu terjeh Allah Ta'ala tersenyum